mungkin orang-orang ataupun generasi-generasi muda yang sekarang mungkin perlu tahu nih hal-hal seperti ini gitu. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Mad Sestra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video on the stop by to us and today I'm not alone. Hey Umstika. Hi Umstika, thank you so much for coming again. Yes, banyak yang nanya Umstika, Umstika, Umstrajis, alhamdulillah nih ya. Oke, okay, nah Mistika hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan, Mistika. Oke. Okay. Cukup berat menurut kami berdua, namun mungkin menurut orang Malaysia not that heavy. Wow. Mungkin heavy juga sih. Itu tentang raja dan permaisuri Malaysia. Benar nggak tuh? Raja dan permaisuri iya, Malaysia. Di Malaysia. Okay. Yang di Pertuan Agung. Oke. Okay. Oh iya. Tuanku, permaisuri. Permaisuri yang di Pertuan Agung. Kita biasa nyebutnya raja aja. Ya kalau ini tuh raja, raja aja. Kemudian ratu, ratu aja gitu. Ratu Yogyakarta gitu. Atau permaisuri Yogyakarta. As simple as that, even the president kita bilang presiden. Atau kita kadang-kadang pakai Jokowi atau Pak Jokowi. Kadang-kadang kita panggil dia juga. It's okay, but karena Malaysia adalah merupakan negara dengan sistem kerajaan. Berarti ada aturan khusus tentang penyebutan nama raja dan itu yang kita ketahui. Oh. Itu maksud sebenarnya pada Duli Yang Maha Mulia, sebuah panggilan Duli. Duli Yang Maha Mulia. It's something new right for us. Iya, itu baru banget aku dengar juga. Yes. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kalau di Malaysia untuk penyebutan lengkap nama raja Malaysia itu, correct me if I'm wrong ya guys, itu adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Sumpah saat menyebutkannya aku deg-degan, aku takut salah. Wow. Aku penasaran, Mister, apakah Duli ini yang dimaksud itu sama dengan gelar kerajaan? Nah, seperti yang kayak misal kalau kita di Indonesia kita ada Raden Ajeng, ya, seperti kan? Itu ya, atau Raden Mas seperti Raden itu Mas, ya. Itu bagus. Nah, gitu. Iya, seperti itu. Dan aku juga ingin mengetahui apakah rakyat Malaysia juga ketika menyebutkan raja karena say it a very complete name that way or bisa sepotong aja atau misalnya apa aja. Apa harus lengkap ya? Harus lengkap atau mungkin kalaupun setengah ya, bagian mana yang boleh kita kasih? Karena dari kita awal bikin video tentang menyebutkan nama raja itu kita tuh salah terus loh ternyata Mistika. Kita kan bilang Raja Malaysia, yang Pertuan Agung, ternyata tuh Tuanku Permaisuri Agung kayak gitu, itu pun masih belum komplit gitu lah. Dan kita ingin ketahui lewat video ini ya, itu maksud sebenarnya Duli Yang Maha Mulia. Everyone, without any further ado, it's gonna be something new for us. Hopefully that akan memberikan informasi juga buat teman-teman yang baru mengetahui. 1, 2, 3. Tuan-tuan, bila sebut Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, Duli itu bahasa Arab Dalla. Dalla bermaksud penunjuk. Man dalla ala khairi falahu ajru mislu fa'ili. Siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka dia akan dapat pahala kebaikan orang yang buat itu. Maka Dalla Duli ini bermaksud penunjuk. Raja ini fungsi dia sebagai penunjuk arah. Sebab itulah dulu bila raja masuk Islam, rakyat masuk. Banyak-banyak masuk. Pasal dia penunjuk. Kemudian Duli ni dalam bahasa Melayu juga bermaksud apa? Debu. Duli Yang Maha Mulia, bukan kita kata raja tu Maha Mulia. Maha Mulia itu merujuk kepada Allah. Duli Yang Maha Mulia bermaksud raja-raja yang kita sayang ini, mereka meletakkan diri mereka sebagai habuk saja, debu kepada Allah Yang Maha Mulia. Ya Allah. Itu asal perkataannya tu. Seri Paduka Baginda. Baginda ni dia merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Seri Paduka ni bermaksud apa? Paduka dia tentu kena buka kamus bahasa Melayu. Makna paduka ialah capal ataupun slipper. Kasut. Itu yang kata paduka tu maknanya slipper. Capal Nabi. Maknanya nak abang level kami ni level slipper sahaja kepada Seri Paduka Baginda. Pangkat kami yang hampa angkat tinggi
sangat ni, kami ni cuma habuk kepada Allah dan kelipa kepada Rasulullah ya. Ya Rabb. Hanya menyambung tugas Nabi dan hanya menjadi khalifah bayangan Allah saja. Ya Allah. Suri paduka baginda, barulah yang dipertuan agung. Maka pangkat yang sebenarnya yang dipertuan tu. Dan raja-raja mengetahui benda ni. Rakyat tak mengetahui benda ni sebab tu hari ni depa tak kenal dah apa makna raja tu. Kadang-kadang depa tak faham institusi ni macam mana. Kerana institusi dia memayungi agama, ketua agama. Tapi kalau berlaku apa-apalah, kuasa yang dipertuan agung itu sangat kita perlukan sebagai kuasa pemutus. Sebab itulah Melayu masih jaga lagi institusi ini. Wow, baru tahu loh, interesting. But at the same time aku juga goosebumps, aku juga merinding mengetahui ternyata Duli yang Maha Mulia sama Baginda seperti itu tuh ada artinya dan sangat jauh dari yang kita bayangkan selama ini mistikanya. Iya, dan arti katanya Duli itu adalah penunjuk, artinya petunjuk. Benar-benar seperti kayak pemimpin. Betul. Yang seseorang yang benar-benar harus kita tiru, betul. Yang harus kita contoh. Betul, itu adalah makna pertama, sedangkan makna yang lain Duli itu artinya debu. Debu di hadapan Allah tuh sama aja, mau raja, mau makhluk lain, mau manusia lain, mau siapapun, it just a dust, hanyalah debu saja. Itu juga mengingatkan kembali kepada para raja-raja ini bahwasanya raja itu sebenarnya juga satu adalah tadi penunjuk arah, dan juga it's nothing but dust. Seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi kayak mengingat. Iya. Jadi kembali, betul. Lagi kalau misalnya disebut duli. Betul. Ingat lagi daripada arti sebenarnya itu. Begitu juga dengan baginda ya. Baginda itu ternyata artinya setahu ini kita gitu. Baginda. Ternyata baginda itu adalah artinya Slipper itu kasut minus sendal atau sepatu, iya. alas kaki daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why ya, Mister, aku tuh jadi kayak kalau kita runut ya, that's why kalau baginda-baginda raja di Malaysia benar-benar sangat mengayomi rakyatnya, sangat dekat dengan rakyat, karena mereka selalu diingatkan, ya kan Mister, dia seorang pemimpin tapi dia juga harus sebagai pelindung rakyat, kasut loh, melindungi kaki ya, dan juga sebenarnya at the very basic raja-raja ini tahu arti itu. Benar sekali. Namun mungkin selama ini rakyat tidak tahu seperti itu. Seperti yang dibilang sama Ustaz tadi, institusi raja itu pada tahu loh. Namun mungkin rakyat ini tidak terbuka untuk tidak dibuka ke rakyat tentang hal ini. Dan ini pertama kali kita sebagai rakyat orang biasa juga tahu tentang arti dari berkata-kata Duli maupun Duli yang Maha Mulia maupun Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Wow, it's very interesting. Ya, lagi-lagi bisa kita relate di sini bahwasanya Melayu tuh nggak jauh-jauh dari nilai-nilai Islam. Benar sekali. Dan aku juga relate lagi karena lewat Ustadz ini, jadi aku ingat bahwasanya nama-nama istana yang ada di Malaysia itu pun nama-nama tentang Islam ya, banget ya, yang benar-benar apa namanya, it's a reminder actually for the king and also for the people. Seperti itu bahwasanya kita tuh dekat dengan nilai-nilai Islam, selalu seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran Islam, even di baju Melayu. Nah itu dia yang benar-benar impress sekali, baju Melayu dari kancingnya pun ya. Betul, diperhitungkan semua, karena biasanya kalau pakai ya udah pakai aja seperti baju aku waktu ini, nggak ada artinya. Tapi ternyata kancing itu benar-benar memiliki makna. Kan sangat di Melayu. Banyak sekali, jadi dari baju bahkan dari sebutan raja. Keren banget, jadi falsafah. Nah, penuh dengan falsafah, penuh dengan makna, penuh dengan sesuatu meaning yang beyond that yang kita tahu selama ini seperti itu. Mungkin orang-orang ataupun generasi-generasi muda yang sekarang mungkin perlu tahu nih hal-hal seperti ini gitu. Biar mereka tahu bahwasanya oh ini artinya ini. Dan mengingatkan kembali kepada mereka bahwasanya oh
leluhur saya, bahwasanya garis keturunan saya itu tidak jauh-jauh daripada nilai Islam, nilai ajaran oh, Islam. Beautiful, bahwasanya kita tuh di depan Allah it's nothing but a dust. Kemudian kita juga tuh adalah hanya selipar bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali. Super beautiful video, jadi super banyak inspiring. Hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dari bahasa-bahasa Melayu. Betul sekali. Dari kebiasaan, dari adat istiadat, tradisi pun seperti itu. Ternyata kehidupan raja itu dekat banget yang mistika ya dengan falsafah-falsafah atau nilai-nilai Islam. Luar biasa sekali. Buat kalian yang sudah merekomendasikan video ini, we say thank you so much. Kita sebagai orang Indonesia yang tidak tahu menahu tentang hal ini, jadi ya sedikit mendapatkan informasi, Masya Allah. Mendapatkan ilmu ya. Ilmu-ilmu baru, betul. Wow, thank you so much everyone, and that's all from us. Hope that you find this very good, and you find this very good, very good. Thumbs up if you're new to this channel. Don't forget to subscribe. Bye. Super much from Indonesia. Thank you. Salam banget. Bye everyone. Bye.